Papa Ferguson. Coba aja kita lihat, masih loading di image. Langsung aja kita lihat Papa Ferguson itu mirip sama artis siapa gitu ya. Let's go nih. Yo, what's up guys? Welcome back with me. Dan yap. Okay guys, jadi sekarang di sini gua enggak akan main game seperti biasa, tapi sekarang di sini gua akan mencoba sesuatu website atau aplikasi bisa disebut yang cukup menarik. Jadi kemarinan itu gua belum lama baru aja nemuin satu website, namanya itu celebslikeme.me, di mana di website ini kita bisa tahu nih, kita nanti bisa foto dan kita bisa ngeliat nih muka kita itu kira-kira mirip sama artis siapa gitu, dari negara mana gitu. Kita bisa tahu di sini pokoknya. Jadi ya sekarang di sini gue pengen seru-seruan aja, kita sama-sama coba lihat kira-kira muka gue ini, potongan muka gue kayak gini tuh mirip siapa gitu. Semoga aja mirip-mirip artis Korea apa enggak artis-artis Hollywood gitu. Ngarep banget bos. Iya. Okay guys, jadi kalau gitu sebelum gue lanjutin nih, boleh dong kalian kasih like dulu, dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe gue karena subscribe itu gratis. Mantep dah, yo man, kayak baju gue, mantep dah. Okay guys, jadi kalau gitu langsung aja gue udah masuk di websitenya, namanya itu celebslike.me. Oh salah gue, bukan celebslikeme.me, salah, celebslike.me. Dan iya, jadi di sini tuh kita bisa langsung aja masukin foto kita, atau kita bisa langsung pakai kamera ambil foto, dan nanti dia akan nge-scanning dan dia akan kasih lihat muka kita itu kemiripannya dengan artis dari negara mana coy. Jadi udah langsung aja sekarang sini gue udah penasaran banget, gue pengen coba kira-kira muka gue itu mirip siapa gitu ya coy. So let's go. Kalau gitu gue akan pilih dulu aja use your own photo, dan yap. Oh, kita bisa pakai foto yang dia kasih dulu. Pertama coba use this photo, tapi bukan muka gua. Oh, ini contoh. Kita coba dulu aja kalau gitu ya. Contoh nih mukanya si om-om ini, dia mirip sama artis siapa gitu. Coba kita lihat dulu kalau gitu ya. Lama banget. Sampai besok. Taunya ya searching terus ya. Oke, kayaknya udah mau ketemu nih. Masih belum juga. Masih belum juga. Waduh, ya udah langsung aja pakai muka gua aja dah kalau gitu, udah kelamaan. Kelamaan. Kita back aja langsung ya, try another photo ya udah. Langsung aja sekarang gua akan cari di sini dari file gua, coba pertama kita cari dulu nih ya. Oke, langsung aja gua udah pilih fotonya, dan kita lihat ini foto gua yang gua ambil waktu gua di Bangkok ini ya, kita lihat. Dan muka gua waduh. Apaan sih? Tony Tan Chok Tiong siapa? Tony Tan Chok Tiong mirip apanya? Om-om, ini mirip-miripin sama gua. Mirip dari mananya, emang mirip guys. Coba kalian komen di bawah, gua yakin kalian pada baik. Nggak mirip kan, gua nggak mirip kan sama Om Tony Tan Chak Tiong. Siapa Tony Tan Chak Tiong? Eh buset, gua kan masih muda, belum juga 20 tahun. Ini si Om Tony Tan Chak Tiong kan udah beranak 7. Kayaknya udah banyak gitu anaknya kelihatannya dari tampangnya ya. Oke, nggak mirip, nggak terima. Kita coba foto yang lain, try another foto. Oke. Berarti pertama kurang gagal ya, menurut gue sih gagal ya. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian cocok, kalian jahat dah. Nah, kita coba foto yang lain nih. Gue yakin nih ya, dapetnya mesti lebih bagus nih. Kita lihat ya, coba ya. Oke, waduh. Kok foto jadul? Victor Chang, buset. Itu tahun berapa itu? Belum foto, belum ada warna. Ngaco nih. Nggak bisa. Ngaco. Oke. Ngaco. Parah. Disamain sama orang udah jadul gitu. Keterlaluan. Ya udah foto sendiri aja deh. Pakai kamera aja deh kalau gitulah. Keterlaluan gitu. Didiemin lama-lama. Kita langsung aja ambil fotonya dah kalau gitu dah. Nah, begini. Ngaco gitu. Oke, gue senyum apa kagak ya? Nanti kalau gue senyum disamain lagi sama foto tahun 46 gitu kan. Udah jadul. Oke, kita coba aja. Oke, kita coba lihat langsung aja kita oke kalau gitu. Lihat nih ya. Aduh, kasih yang bagusan gitu loh. Jangan foto-foto jadul ya. Coba kita lihat muka gue mirip sama... Wah, Sui Wing. Sui Wing. Siapa ya Sui Wing ya? Ini kan mendingan gitu ya. Mendingan lah ini ya, aktor gitu, langsung aja aktor gitu ya. Disamain sama orang tahun 46 gimana. Parah. Ini kan masih oke lah Sui Wing. Gua foto, tiga foto, tiga-tiga beda orang. Padahal orangnya sama, bagaimana dah. Oke nih di bawah, katanya gua mirip juga sama cewek-cewek di bawah. Buset, bagaimana ceritanya. Coba foto lagi, try another foto. Muka gua beda, gua penasaran nih. Coba muka gua beda, kita pakai muka-muka aneh gitu ya. Coba, let's go ya. Kita langsung aja pakai kamera. Oke, kita coba aja langsung. Let's go, kita lihat nih ya. Disamain sama siapa nih coy. Let's go. Searching for your celebrity match. Disamain sama gua.
apaan sih kalau gue pakai foto jelek disamain sama aktor yang cakep gitu, kalau gue pakai foto yang udah bagus disamain sama orang tahun 46, bagaimana sih? Coba lagi, gue penasaran. Coba lagi. Oke, coba kita lihat ya. Coba kita lihat disamain sama siapa. Jangan ngomong disamain sama Brad Pitt gitu. Coba kita lihat ya, oke? Searching, dia lagi searching disamain sama. Waduh, siapa? Steve Chen, oke? Kayaknya ini orang komedian kali ya, stand up komedi kali ya, nggak tahu juga gue siapa. Ya mirip dari bandingin muka gue membuka dia mirip dari mana. Aduh, oke, coba lagi, gue penasaran. Oke, kita coba lihat, kita foto kebalik disamain sama siapa nih gue nih. Oh, dia otomatis langsung balikin lagi, samain sama Jerry Lam. Oke, gue foto 5 atau 6 kali orang yang sama dan hasilnya beda-beda. Kocak juga sih ini website, tapi ya coba, gue penasaran. Kalian kalau udah nyoba langsung aja coba deh. Ya by the way, ini bukan endorse ya, jadi tenang aja, bukan endorse. Kalau kalian mau coba-coba, enggak ya. Oke, gue mau ganti foto coba nih. Gue ada foto waktu gue kecil enggak ya? Coba kita cari dulu. Oke, kita coba aja langsung, gue pakai foto gue waktu masih umur 6 tahun kali ya, 6-7 tahun nih, masih bocah banget nih ya. Coba kita lihat ya, gigi masih belum rapi. Dan gue samain sama Kenta Suga. Oke, dia ngeliat miripnya dari mana ya, gue kadang bingung. Oh, gue samain sama artis cilik tuh, di bawah kan masih mending gitu ya. Kalau samainnya sama artis cilik juga ya, gue samain sama Kenta Suga. Oke, terakhir nih gue pengen coba nih, orang yang ada juga kadang muncul di video gue udah penasaran banget sama dia, langsung aja coba kita lihat dia tuh miripnya sama siapa gitu ya. Coba, let's go, Papa Verguso. Coba aja kita lihat, masih loading di image, langsung aja kita lihat Papa Verguso itu mirip sama artis siapa gitu ya. Let's go. Siapa ini orangnya, gak nyantai banget mukanya. Boloyung. Oke, Papa Verguso disamain sama artis yang satu ini, parah banget. Papa Verguso kan keriting, dia rambutnya gak keriting, perasaan deh, mirip dari mananya ini ya. Oke, mungkin dari potongan angle fotonya, miring-miringnya mungkin agak mirip ya. Oke, dan di bawah Papa Verguso disamain juga sama orang namanya itu Akira Yoshizawa. Oke, mungkin karena sama-sama mukanya kayak profesor kali ya. Kocak dan aplikasi. Yaudah deh guys, kayaknya gue main pakai aplikasi ini sampai sini dulu aja. Thank you banget buat kalian semua udah nonton video ini. Ya di video ini gue cuma pengen kita kayak have fun bareng aja. Kita seru-seruan bareng, kita lepaskan dulu kepusingan-kepusingan hidup kita sejenak. Kita enjoy dulu aja. Jadi mungkin buat kalian yang pengen coba, bisa langsung aja coba sendiri dan lihat muka kalian tuh mirip sama siapa gitu ya. So thank you banget ya kalau gitu kalian semua udah nonton video ini. Be sure to give me big thumbs up if you enjoy the video. And see you guys in the next video. Goodbye, see you.